Halo guys, apa kabar? Oke, di video kali ini saya ada barang nih, printer heatsink. Oke, kali ini saya ini bisa jadi database juga sih, sebagai database juga. Sorry ya kalau misalkan diupload di YouTube, karena kadang saya mencari referensi agak sedikit mengenai printer ini nih, tipe kabel ID printer Canon EMK2500. Database juga sekalian cara penggunaan untuk pembesar, cara besar kata-kata seperti ini ya, kelicar. Oke, nah ini saya pakai sekarang 3mm 100%. Oke, kalau maintenance, kalau misalkan mau ini nyangkut, lihat sini nyangkut motor, tinggal klik maintain, habis itu fit. Nah, tinggal klik kanan atau kiri, motornya bakal mundur maju cara ngeluarinnya. Oke, oke, kalau misalkan enggak, ini bentuknya, kalau kanan kiri maju. Oke, cancel. Oke, sekarang tinggal saya, kalau cara ngeprint saya kayak gini ya. Ini misalkan saya print ini M3, tinggal pencet print, klik print, oke, tutup pilihan, klik enter tutup. Ini 2,5, saya pakai tutupnya. Oke, di sini saya ketik 10, ini 10. Di sini labelkan ke bawah, ini sampai kayak gini ke al diganti ke kursor. Oke, tinggal enter. Nah, jalan dia. Posisi running itu jalan. Ini jangan sampai berbelit. Nah, dia hasilnya seperti ini. Printer label. Oke guys, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Ini hanya database, sengaja saya taruh YouTube, database saya juga. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.